Halo Mas Bro semua, kembali lagi di channel saya. Oke, jadi ini penampakannya. Jadi punya Pixon ada 4 plat gesek. Sedangkan punya Scorpio ada 5. Jadi satunya nanti kita simpan. Jadi di sini kampas kopling Pixon ada 4. Oke, jadi sudah dibongkar. Langsung saja kita pasang. Oh ya, jadi sebelum kita pasang, kita rendam dalam oli dulu. Biar awet.
Jadi setelah ditunggu agak lama, langsung saja kita pasang. Oke, jadi yang pertama kita masukkan kampas koplingnya. Terus yang kedua, platnya. Lalu kampas kopling lagi. Plat. Oke, jadi sudah selesai. Langsung saja kita tutup. Oke, Mas Bro, jadi sudah selesai. Jangan lupa diisi olinya. Oke, jadi sekian video dari saya. Semoga
video ini bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa like dan share video ini, oke? Sampai jumpa kembali.